الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita telah masuk pada pengajian yang kedua dalam kitab Muqaddimah Al-Ghamiyah. Minggu depan kita telah memulakan dan kita telah baca Muqaddimah penulis. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada bab ini yang pertama. Maka seperti biasa kita lihat dalam ilmu fikih, para ulama mereka memulakan dengan bab tahar. Sebab tahara ini dia adalah syarat bagi sahnya salat. Kalau sekiranya seorang nak melakukan salat dan dia tidak melakukan bersuci, dia tidak bersuci misalnya, dia tidak mengambil wudu ataupun dia tidak melakukan istinja, ataupun ada najis yang ada pada badannya, maka salatnya tidak sah. Jadi sebelum kita melakukan salat, perlu kita memahami bagaimana kita bersuci. Kalau sekiranya kita tidak memahaminya, maka salat kita tidak sah. Maka tahara ini dia adalah syarat bagi sahnya salat. Itu sebab ulama-ulama kita memulakan yang di kitab ini, ilmu fiqh ini, dengan membicarakan bab tahara sebelum yang di bab salat. Maka penulis ini dia mengatakan bab ini tahara. Minggu lepas saya mengatakan apa yang dimaksudkan dengan tahara. Dalam segi bahasa ini maksudnya nazafa, iaitu kebersihan. Dalam segi Islam, apa kita mengatakan minggu lepas, kita ada beberapa makna di dalamnya. Seperti mana Al-Imam Nawawi mengatakan, raf'ul hadas wa izalatun najas, yakni mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas, yakni sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, dan menghilangkan najis. Sama ada kita membicarakan tentang istinja ataupun najis yang terkena kepada pakaian dan badan, bagaimana kita nak bersuci daripadanya. Aw ma fi ma'nahuma aw suratihima, ataupun apa yang semakna dengannya, yakni dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yakni sebagai misal, dalam bab tahara ini kita akan membicarakan tentang tayammum. Tayammum ini dia adalah cara untuk kita bersuci, akan tetapi dia tidak mengangkat hadas. Ini semua kita akan membicarakan. Begitu juga kita ada sapu atas khuf, yang mana kalau sekiranya kita menyapunya, dia tidak mengangkat hadas, akan tetapi dia adalah satu perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau sekiranya seseorang itu tidak dapat melakukan istinja dengan air, maka dia melakukan istinja dengan batu dan sah salatnya. Kalau sekiranya dia melakukan salat dengan istinja sedemikian, walaupun dia tidak ada air. Jadi istinja dengan batu ini dia pada hakikatnya tidak menghilangkan najis. Betul ke tidak? Dia menghilangkan apa kita mengatakan dia punya air. Najis ini kita ada air, kita ada asar. Dia hanya menghilangkan dia punya najis dan fikir zahir, tapi bekasnya masih ada. Akan tetapi ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan tayammum. Seseorang itu dia tidak ada wudu, maka dia melakukan tayammum. Tayammum tidak mengangkat hadas, akan tetapi dibolehkan baginya melakukan salat. Ini adalah keringanan di dalam Islam. Jadi ini adalah dalam segi definisinya. Dan ini adalah bab-bab yang kita akan belajar dalam bab tahar. Maka penulis ini mengatakan, la yasihu raf'ul hadas wa la izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali yang kita akan membicarakan. Sekarang kita mengatakan definisi bagi tahara dia adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis. Dan kita hanya boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air, seperti mana kita mengatakan tadi,
kita tidak dapat mengangkat hadas dan tidak dapat menghilangkan najis. Cuma tayamum dengan istinja dengan batu ini sebagai alternatif, yang mana Islam memberikan kepada kita kalau sekiranya kita tidak dapat air. Tetapi kalau sekiranya kita ada air ini misalnya, maka kita menggunakan air tersebut untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka kita melakukannya dengan menggunakan air. Maka di sini penulis memulakan dengan membicarakan tentang apakah sifat air yang dibolehkan kita menggunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi perlu untuk kita memahami dia punya wasilah, yakni perkara yang mana dengannya dapat kita mengangkat hadas ataupun dapat kita menghilangkan najis, iaitu dengan kita menggunakan air. Itu sebab dalam bab taharah, bahas yang pertama sekali adalah bahas berkenaan dengan air. Jadi kita dapat dia punya, apa kita mengatakan, dia punya ikatan dia di sini. Setelah kita memahami taharah dia adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan kita tidak mampu mengangkat hadas dan menghilangkan najis kecuali dengan menggunakan air, maka kita perlu faham apakah jenis air yang kita boleh menggunakan untuk kita melaksanakan sedemikian. Jadi bab air ini adalah bab yang pertama sekali dibahaskan dalam kitab taharah. Apa saja kitab yang kita buka dalam ilmu fikih, kita akan lihat penulis membicarakan tentang bab air pertama sekali. Sebab tanpa air maka kita tidak dapat yakni mengangkat dari hadas ataupun menghilangkan najis. Maka dia mengatakan tidak sah menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis kecuali dengan sesuatu yang bernama air. Sekarang ini macam mana ini air ini? Apa jenis air yang boleh kita menggunakan, apa jenis air yang kita tidak boleh menggunakan? Sebab perkataan air ini dia adalah perkataan yang umum, dia merangkumi semua air. Ini pun air juga, betul ke tidak? Yang saya minum ini pun air juga. Kita pergi air laut, kita pergi sungai, air sungai. Kita bikin sirap dari air sirap. Kita minum air teh dari air teh dan sebagainya. Jadi air ini dia merangkumi banyak. Ada air najis, ada air mustakmal, ada air mutlak. Jadi apakah jenis ini air yang dibolehkan kita mengangkat ini hadas? Maka air ini yang dibolehkan ini untuk kita semua ini memahami perkara ini. Yang air ini yang dibolehkan adalah dikenali sebagai air mutlak. Saya rasa jemaah sudah mempelajari ini dalam kitab sebelumnya kan, berkenaan dengan air mutlak. Ini saja air yang dibolehkan untuk kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka saya nak syarahkan tentang maksud daripada air mutlak. Kita ada air namanya air mutlak. Perkataan ini mutlak maksudnya tidak terikat. Maksud daripada mutlak dalam segi bahasa, dia ada sesuatu yang tidak ada ikatan. Kita kalau dalam bahasa Melayu, saya nak tanya, perkataan mutlak sama kan maknanya? Kita sebab dalam bahasa Melayu pun kita menggunakan mutlak. Biasa kalau kita menggunakan perkataan mutlak dalam bahasa Melayu, macam mana kita menggunakan? Apa kita mengatakan? Secara mutlak. Misalnya kita ada ubat misalnya kita mengatakan ubat ini boleh menghilangkan penyakit ini secara mutlak, boleh tak? Secara mutlak apa maksudnya? Kalau kita mengatakan sesuatu ini boleh melakukan sedemikian dan sedemikian secara mutlak, maksudnya apa? Maksudnya kalau ini kita mengatakan without any condition, yakni secara mutlak ini maksudnya dia boleh melaksanakannya under all circumstances, betul ke tidak? Dia tidak ada ikat dengan apa-apa, dia tidak ada syarat sebab dia mutlak, boleh ya? Bahasa Melayu begitu ya? Ya? Ada ataupun ada sesiapa yang nak memberikan misal sebab perkataan mutlak kita menggunakan, tapi dalam perbualan biasa kita gunakan ke tidak? Mutlak. Tidak. Jadi mutlak dia adalah perkataan dalam bahasa Arab. Maksudnya tidak ada ikatan. Opposite of mutlak, muqayyad. Kita ada mutlak dan muqayyad. Mungkin kita hafal ini, istilah ini. Mutlak dengan muqayyad.
mutlak, opposite-nya adalah muqayyad. Jadi kalau mutlak saya mengatakan dia tidak ada ikatan, muqayyad maksudnya berkait ataupun ada ikatan. Sekarang kita lihat kepada air yang saya minum ini. Ini adalah air kopi. Air kopi. Ini mutlak muqayyad. Kalau saya menanyakan soalan, ini mutlak muqayyad. Jawapannya adalah dia adalah muqayyad. Kenapa muqayyad? Sebab saya mengaitkan air dengan kopi ini menjadi air kopi. Maka tidak dibolehkan saya menggunakan air ini untuk wudu sebab dia muqayyad, dia bukan mutlak. Dia muqayyad dengan apa? Dengan sesuatu yang nama dia kopi. Tetapi air ini, air yang kat botol pula, saya banyak air saya dalam. Ini saya tak plan, kebetulan dekat sini. Ada baiknya juga. Dengan gelas. Air ini mutlak ke muqayyad. Kalau orang menanyakan kepada saya ini apa, saya mengatakan air. Saya tak boleh mengatakan ini air teh ke ataupun ini air oren ke, tak boleh kan? Sebab bila saya lihat kepada air ini, dia air saja. Dia tidak berkait kepada apa-apa. Kita mengatakan ini mutlak. Dalam segi bahasa ini, kita mengatakan ini adalah air. Ini ada air mutlak. Jadi maksud daripada air mutlak adalah dia tidak berkait. Apabila kita mengaitkan air kepada sesuatu, dia hilang kemutlakannya. Nampak tak? Ini bahasa sendiri tau. ini saya buat sendiri punya. Kemutlakannya, tak ada orang pakai ini. Saya seorang ni. Hilang kemutlakannya, nampak tak? Hilang kemutlakan. Misalnya, cuba bayangkan air ini saya buka. Saya tuang kopi di dalamnya. Kopi pekat. Macam kedai kopi Cina dekat sini. Dengan kopi Masya Allah. Saya tuang yang dekat sini. Walaupun sedikit yang saya tuang. Apa jadi kepada air ini? Dia jadi hitam misalnya. Sekarang kalau orang menanyakan kepada saya ini apa? Apa saya nak jawab? Saya terpaksa mengatakan ini adalah air kopi. Jadi nampak tak dia bertukar? Sebelumnya kalau saya ditanyakan ini apa, saya mengatakan ini adalah air sahaja. Mutlak. Tetapi kalau sekiranya saya mencampurkan sesuatu ke dalamnya, dia menjadi air kopi. Di sini saya mengatakan dia telah hilang kemutlakannya. Nampak tak? Jadi kita hafal istilah ini. Dia telah hilang, sebab ini semua kita akan membicarakan. Dia telah hilang kemutlakannya. Jadi apabila dia hilang kemutlakannya, dia menjadi muqayyad. Apabila dia menjadi muqayyad, tidak dibolehkan kita menggunakannya dalam mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sebab dia telah hilang kemutlakannya. Dia bukan lagi air mutlak. Tetapi dia adalah air muqayyad. Selepas itu kita lihat, dia adalah air muqayyad. Benda yang dicampur ini suci ke najis. Ini second stage. Sebab benda yang bercampur dengan air ini kadang-kadang boleh menjadi benda yang suci, kadang-kadang boleh menjadi benda yang najis. Kalau sekiranya kopi suci, betul ke tidak? Saya meletakkan kopi ke dalam air ini, dia menjadi air kopi. Adakah dibolehkan saya mengambil wuduk dengannya? Tidak dibolehkan. Tetapi dia tetap suci. Kenapa saya tidak boleh mengambil wuduk dengannya? Sebab dia telah hilang kemutlakannya. Walaupun kita mengatakan dia adalah air yang suci. Maka di sini ada perbezaan di antara air yang hilang kemutlakannya dengan air yang suci. Tak semestinya air yang suci itu mutlak. Tak semestinya air yang suci itu mutlak. Sebab mungkin kita ada air yang suci tetapi dia hilang kemutlakannya, dia adalah muqayyad. Dan tidak dibolehkan kita mengambil wuduk dengannya, akan tetapi kita boleh meminumnya. Kita tidak boleh mengambil wuduk dengannya, tetapi kita boleh minum, tidak ada masalah. Stage nombor 3. Kalau sekiranya najis pula termasuk ke dalamnya, maka sekarang kita mengatakan bukan saja air ini telah hilang kemutlakannya, akan tetapi dia telah menjadi mutanajis. Dia telah menjadi air yang bercampur dengan najis. Tidak dibolehkan kita mengambil wuduk dengannya dan tidak dibolehkan kita menggunakannya. Tidak dibolehkan kita menggunakannya. Sebelum kita teruskan,
berkenaan dengan hilang kemutlakan. Sekarang kita balik kepada hilang kemutlakan. Maka di sini penulis membicarakan ini pertama sekali disebut oleh penulis. Sifat air ini kita ada tiga. Pertama sekali warnanya, lepas itu kita ada baunya, yang ketiga kita ada rasanya. Sekarang saya lihat kepada air ini, misalnya air botol ini, selagi mana baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dengan lagi satu apa tadi, warnanya tidak berubah, maksudnya sekarang ada sesuatu termasuk ke dalam air, tapi saya lihat tidak ada perubahan dalam segi warnanya, tidak ada perubahan dalam segi rasanya, tidak ada perubahan dalam segi baunya. Misalnya dia air, maksudnya dia tidak ada apa-apa perubahan. Kalau sekiranya tidak ada perubahan, maka saya tetap menghukumkan air ini adalah air yang mutlak. Dia tidak hilang kemutlakan. Dia tetap ini dihukumkan sebagai air, sebagai air yang mutlak, walaupun ia bercampur dengan sesuatu, tapi dengan syarat dia mesti suci. Kalau sekiranya dia bercampur dengan sesuatu yang suci dan dia tidak hilang kemutlakannya, kita menghukumkannya sebagai suci. Berbeza kalau dia bercampur dengan najis. Najis ini termasuk, misalnya. Lepas itu kita lihat warnanya sama, baunya sama, dan rasanya sama. Tetap kita menghukumkannya sebagai mutan najis. Maka beza di antara sesuatu yang suci bercampur dengan air dengan sesuatu yang najis yang bercampur dengan air. Kalau sekiranya ada sesuatu yang suci bercampur dengan air, kita lihat kepada sifat air. Ada perubahan ke tidak ada perubahan? Misalnya, saya letak satu titik kopi ke dalam air ini. Satu titik saja. Agak-agak, apa jadi pada air ini? Dia boleh hitam ke tidak? Kalau saya letak satu titik kopi ke dalam air ini, apa yang akan berlaku kepada air ini? Ada berlaku perubahan ke tidak ada perubahan? Tidak berlaku perubahan. Kalau perubahan pun mungkin terlalu minute, terlalu kecil. Ini tidak ada masalah, dimaafkan. Maka tetap saya mengatakan adalah air mutlak, tidak ada masalah. Tetapi kalau setengah botol ini saya tuang kopi, khalas, kita mengatakan ini sudah hilang ini kemutlakannya. Jadi kalau sekiranya baunya ataupun rasanya ataupun warnanya tidak berubah, maka dia dikirakan sebagai air mutlak. Manakala salah satu daripada sifat berubah, maka hilang kemutlakannya. Hilang kemutlakannya. Semua boleh faham insyaAllah ya. Sekarang kita balik kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Dia mengatakan jika berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang sangat. Apa maksudnya perubahan yang sangat di sini? Yang ini maksudnya perubahan yang banyak. Kalau sekiranya perubahan yang sedikit, dimaafkan. Ini dalam bab air begini. Kadang-kadang kita lihat misalnya air ini bercampur dengan kopi. Tetapi kita lihat macam ada kecoklat-coklatan. Sebab kopi ini adalah kopi susu. Jadi dia coklat. Macam ada coklat-coklat, tapi dia sedikit ada perubahan. Ini tidak ada masalah. Kalau sekiranya ada perubahan, tetapi perubahan yang sedikit, tidak ada masalah. Tetapi yang menyebabkan air hilang kemutlakan ada perubahan yang banyak. Maksudnya bila saya lihat kepada air, saya dah tak boleh mengatakan ini air lagi. Saya nak kena mengatakan air kopi terus. Kalau sekiranya dia sudah menjadi coklat misalnya, maka ini sudah menjadi air kopi, ini bukan air. Ataupun yang ini baunya misalnya bau kopi terus, bukan bau air. Ataupun rasa ni misalnya, kita rasa ini adalah rasa kopi misalnya, maka dia telah hilang kemutlakannya. Sebab apa? Sebab perubahan yang banyak. Berbeza kalau dia adalah perubahan yang sedikit. Maka dia mengatakan jika berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang sangat sehingga tidak dapat dinamakan air mutlak kerana bercampur dengan benda suci yang tidak diperlukan air. Ini ada sikit bahasa Indonesia di sini ya, terjemahannya. Tapi tak apa, ini saya akan terangkan. Bahasa Indonesia ini ada benda-benda yang kita harus memahami juga. Sebab ada perbezaan dari bahasa mereka dengan bahasa kita. Tapi perkataan macam bisa kita tahu kan, bisa maksudnya boleh. Di sini kita ada perkataan yang mengatakan yang tidak dibutuhkan air.
Ni apa ni? Ini kita perlu syarahkan yang ni, apa yang dimaksudkan di sini. Nampak tak? Yang tidak dibutuhkan air yang dimaksudnya apa? Saya akan memberikan misal. Kadang-kadang kita lihat misalnya ada air dia berubah, tapi perubahannya disebabkan tempatnya. Sebagai misal, kalau saya buat pergigi, saya korek tanah misalnya, selepas itu saya letak air di dalamnya, air bersih. Dan bila saya tuang air ke dalam gigi, air yang tadi yang saya tuang itu berubah warnanya. Disebabkan apa? Disebabkan sekitaran gigi yang di dalam tadi. Maka ini kita mengatakan dimaafkan. Walaupun warna air berubah, tetapi kita mengatakan sebab perubahan ini dibutuhkan. Kalau kita lihat dari bahasa ini, dibutuhkan maksudnya air tersebut berada di tempat tempatnya dan dia terkesan dengan tempatnya sendiri. Dia tidak boleh, tidak dapat dielakkan. Maka ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Tetapi berbeza kalau sekiranya saya mencampak sesuatu ke dalam air. Saya ada air seperti ini misalnya. Saya sengaja yang ini ambil sesuatu, saya campak ini ke dalam air misalnya. Ini tidak dimaafkan. Tetapi kalau air ini dimasukkan ke dalam sesuatu yang saya nak simpan air di dalamnya, dan dia berubah ini sifatnya disebabkan tempayannya ataupun tempat yang kita simpan air di dalamnya, maka ini dimaafkan. Kalau sekiranya berlaku perubahan kepada air, apa sebabnya? Sebab situasi ini dia adalah sesuatu situasi yang mana kita mengatakan air tersebut ini dibutuhkan. Boleh insyaAllah. Nanti insyaAllah bila kita masuk pada bahas-bahas yang seterusnya, kita akan terangkan insyaAllah ini dengan lebih ini mendalam insyaAllah. Tapi kita balik kepada tadi, apa yang kita mengatakan tadi. Dia mengatakan jika berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang sangat sehingga tidak dapat dinamakan air mutlak kerana bercampur dengan benda yang suci. Sebab bercampur dengan benda yang suci, kalau dia bercampur dengan benda yang najis, adakah kita nak tetap nak lihat kepada sifatnya, lihat ini kepada warnanya, lihat kepada baunya? Kalau sekiranya dia tercampur najis dan air yang sedikit, apa jadi? Kita perlu lihat kepada warnanya ataupun baunya ataupun rasa kita? Kita tidak perlu. Sebab apa? Sebab terus kita mengatakan dia najis, walaupun tidak ada perubahan pada sifat air. Kalau sekiranya sedikit najis termasuk di dalamnya. Itu sebab penulis ini mengatakan apabila bercampur sesuatu yang suci. Sebab kalau najis, kita sudah tidak membicarakan ini tentang sifat air. Sebab semua dari mutan najis. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun kita ada satu baldi misalnya, ada satu titik air kencing termasuk dalam baldi, walaupun dia tidak mengubahkan sifat air, apa kita mengatakan? Air baldi telah menjadi mutan najis. Air baldi telah menjadi mutanajis. Sama juga dengan washing machine kita misalnya. Kita ada air, lepas itu kita masukkan baju najis ke dalamnya, jadi dia bercampur dengan air. Sekarang ia sudah menjadi mutanajis, betul ke tidak? Walaupun dia tidak ada perubahan ini kepada air, tetapi kalau sekiranya air tersebut adalah air yang sedikit, dia menjadi mutanajis. Air sedikit, saya nak tanya berapa banyak air? Apakah ini masukkan air yang sedikit? Jemaah kat sini semua dah belajar ya? Masya Allah, dah expert dah. Anggaplah ini sebagai ulang kaji. Air yang sedikit maksudnya apa? Air yang kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ini berapa? Apakah yang dimasukkan dengan 2 kolah? Kita masuk tandas misalnya, kita lihat ada baldi besar, dalam ada air. Macam mana? Ini dah sampai 2 kolah ke belum 2 kolah? Macam mana kita nak tahu? Kalau kita balik kampung misalnya, biasa dekat kampung ini
dia punya tandasnya kadang-kadang ada macam apa, dekat corner tandas tu dia macam ada macam tempat air kan. Biasa rumah-rumah lama ada. Jadi macam mana kita nak tahu dua kolah ke bukan dua kolah? Dua kolah ni macam mana? Itu soalan ni. Baldi dikirakan kolah berapa kolah? Baldi, satu baldi. Macam mana kita nak tahu ni dua kolah ke bukan dua kolah? Ya? Galen, galen, galen how many liters? One liter ya. Sekarang ini dua kolah. Dalam ilmu fikih, dua kolah adalah air yang sedikit. Ya? Berapa? 70 liter. 70 liter. Tak lebih. Dua kolah lebih daripada 70 liter. Berapa? 90. Tak cukup. Sikit lebih kurang, sikit lebih kurang 130 liter. Dua kolah. 30. Ada kitab mengatakan 119, ada mengatakan 120, tapi to play safe 130. Sebab ini semua balik kepada isyihad ulama. Sebab pada zaman Nabi SAW, saya nak ceritakan sikit macam mana ulama kita boleh sampai kepada tahap dua kolah. Apa, macam mana mengikat isyihad? Sebab pada zaman Nabi SAW, masjid Nabi SAW bukan macam masjid kita kan. Masjid kita masya Allah ada paip, air-paip. Dan zaman dahulu masjid tak ada macam air paip, tak ada toilet macam kita ada. Zaman dahulu. Jadi mereka ambil wuduk kat mana? Sahabat-sahabat Nabi SAW, cuba bayangkan di Madinah dulu bila Nabi buat masjid, paip pun tak ada. Zaman dulu tidak ada paip, tidak ada apa. Jadi macam mana mereka ambil wuduk? Apa mereka buat adalah tidak berjauhan daripada masjid, mereka macam korek tanah. Selepas itu mereka campak air ke dalamnya. Dia bikin macam apa tu, kolah kecil. Jadi senang, orang nak ambil wuduk senang. Jadi berdasarkan dengan kolah ini, ulama kita melakukan isyihad. Sebab sahabat-sahabat mereka mengambil wuduk daripada kolah kecil ini. Dan mereka mengambil wuduk bersama maksudnya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya air tidak menjadi mustahmal. Sebab mereka mengambil wuduk ini bersama. Jadi Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka melakukan isyihad untuk menentukan ini air berapa banyak di dalam ni. Maka Imam Syafi'i mengatakan dia ada dua kolah. Dua kolah adalah 500 ratal Baghdadi. Ini pada zaman Imam Syafi'i punya perkiraan. Dia ada 500 ratal. Ini ratal zaman sekarang pun kita tanya orang Arab pun, ini orang Arab pun mengatakan ini 100,000 tahun punya ukuran. Tetapi sikit lebih kurang dia adalah 130 liter. 130 liter. Ini dikirakan sebagai air yang sedikit. Apa-apa yang lebih daripada dua kolah adalah air yang banyak. Dan kita ada perbezaan kan air yang sedikit dengan air yang banyak. Air yang sedikit, kalau sedikit najis termasuk ke dalamnya, semua menjadi buta najis. Manakala air yang banyak, dia tetap menjadi air mutlak. Perbezaan di antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Jadi dia mengatakan perubahan yang sangat sehingga tidak boleh dinamakan air mutlak kerana bercampur dengan benda yang suci yang tidak dibutuhkan air. Yang tidak yakni dibutuhkan air. Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Ada jenis air yang terkesan kepada tempat ini. Ada jenis air yang tidak terkesan yakni kepada tempat ini. Ini semua insya-Allah nanti akan sampai. Penulis ini akan membahaskan. Saya rasa saya apa kita bahaskan benda ini apabila sampai ini kepada bahas ini, sebab akan datang insya-Allah. Kalau tak jadi takut nanti ada yang keliru pula. Tapi ini insya-Allah ini kita akan bahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan tempat yang memberikan kesan kepada air yang dimaafkan dan sebagainya. Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa taghayyur at-taqdiri ka taghayyuril hissi.
berkenaan dengan perubahan ini, dia mengatakan perubahan anggapan adalah seperti perubahan nyata. Perubahan dan anggapan adalah seperti perubahan nyata. Maksudnya adalah, sekarang misalnya saya ada air ini, air botol ini, dan saya memasukkan air mawar di dalamnya. Tetapi air mawar yang saya masukkan tidak ada bau, tidak ada warna, dan tidak ada rasa. Cuba bayangkan saya ada air mawar yang tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Tapi dia air mawar. Saya masukkan ke dalam air ini, agak-agak berubah sifat ke tidak berubah sifat? Kalau misalnya botol ini setengah air, lagi setengah saya masukkan air mawar tadi, apa jadi kepada air di dalam botol ini? Kita dapat lihat perubahan ke tidak? Dalam segi baunya ada beza ke tidak? Tidak kan? Sebab saya memasukkan air mawar yang sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada warna. Apabila saya memasukkan ke dalam air, maka dia tidak mengubahkan apa-apa, betul ke tidak? Tetapi apa hukum saya menggunakan air ini? Walaupun saya mengatakan dalam segi nyata, yang seperti mana penerima mengatakan, dalam segi nyata dia tidak menyebabkan apa-apa perubahan, tetapi kita wajib melakukan anggapan. Anggapan ini macam mana? Sekarang kita mengatakan, kalau sekiranya air mawar ini ada rasa misalnya, adakah dia dapat mengubahkan sifat air? Boleh faham macam apa? Kalau sekiranya air mawar ini ada rasa, adakah dia dapat mengubahkan sifat air tadi? Kalau setengah botol ini air, lagi setengah air mawar yang ada rasa misalnya, dia dapat mengubahkan sifat air ke tidak? Dapat mengubahkan? Dapat mengubahkan. Maka kita menghukumkan air ini hilang kemutlakannya, dia bukan air mutlak. Walaupun kita mengatakan tidak ada perubahan pada baunya, rasanya ataupun warnanya. Kenapa kita menghukumkan dia bukan air mutlak? Sebab kita melakukan anggapan. Kalau sekiranya air mawar itu ada sifat, dia akan mengubahkan sifat air. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi penulis ini dia mengatakan perubahan melalui anggapan sama seperti perubahan melalui perubahan yang nyata. Ini yang dimaksudkan. Sebab kadang-kadang perubahan yang ini disebabkan perubahan yang nyata. Kita boleh dapat lihat perubahan pada sifat, warnanya, baunya, rasanya. Kadang-kadang perubahan ini kita nak kena estimate, sebab dia tidak ada sesuatu yang ini yang apa sifat-sifat yang tidak wujud pada dirinya. Jadi kita melakukan anggapan. Boleh insyaAllah? Ada siapa ada soalan? Semua boleh faham insyaAllah? Kalau boleh faham kita teruskan. Lagi berapa minit kita ada? 13 minit. Alhamdulillah. Susah eh nak belajar ni. Macam ada? Bukan di mana kami yang macam ni. Boleh eh? Dia perkataan-perkataan ni, tiap-tiap perkataan dalam kitab ini memerlukan kepada apa kita mengatakan syarah. Jadi biasa nak kitab seperti ini, kita nak pelan-pelan sikit. Nampak tak? Jadi biasa ulama-ulama kita punya kitab-kitab yang lama ni, kelebihan mereka adalah dia mungkin kitab kecil tapi memerlukan syarah yang panjang. Apa sebabnya? Sebab penulis ini apabila dia menulis ini kitab ni, dia sudah merumuskan daripada kitab-kitab yang besar. Jadi dia menulis dengan bahasa dia, bahasanya walaupun bahasa yang apa kita mengatakan ayatnya sedikit, tetapi dia mengandungi ini makna-makna yang tersirat di dalamnya. Nampak tak? Jadi itu cara kita ber, ya. Ya. Ini air mawar yang macam mana? Air mawar yang sudah hilang sifat. Air mawar yang sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Masa suci, air mawar suci. Air mawar dimasukkan ke dalam air botol ini.
Tetapi air mawar ni dia dah hilang sifat. Jadi kita tidak boleh mengatakan, kita tak boleh mengatakan, oh bau, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, terus kita boleh pakai untuk wudu. Tak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya kita mesti melakukan anggapan takdir. Kita nak estimate. Kalau sekiranya air mawar tadi ada sifatnya, pasti dia akan mengubahkan sifat air. Maka air ini bukan air mutlak, walaupun tidak ada perubahan pada sifatnya. Kita menghukumkannya sebagai air. Apa kita mengatakan? Air ini yang melalui perubahan. Hukumnya seperti air musta'mal. Ya, hukumnya seperti air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Nampak tak? Manakala air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Kita ada perbezaan di antara air yang suci dan menyucikan dan air yang suci dan tidak menyucikan. Betul ke tidak? Air kopi adalah air yang suci. Suci ke bukan suci? Tetapi boleh tak ia mensucikan? Tidak boleh. Kita tidak menggunakan air kopi untuk nak basuh baju ke ataupun nampak tak? Membersihkan diri. Tapi dia suci. Kita boleh minum ni. Tetapi kita tidak boleh mensucikan dengannya. Jadi ini hukumnya seperti air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Manakala air mutlak, dia adalah air yang suci dan menyucikan. Dia adalah air yang suci dan menyucikan. Manakala air mutanajis adalah air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Ya. Ya saya? Ya. Kita harus bilang kepada dia tidak boleh dia menggunakan. Kita harus jadi menerangkan. Kalau sekiranya dia tidak mengetahui, kalau sekiranya misalnya air mawar ini betul-betul kat depan kita, ada orang nak ambil, dia bilang dia nak wudu, kita terangkan kepada dia, ini air tidak boleh wudu sebab dia bukan mutlak, sebab kita mengetahui ini. Tapi kalau sekiranya kita pun tidak mengetahui ini, tak ada orang mengetahui ini kecuali Allah, maka kita pun pakai. Sah ke tidak wudu kita? Ini pun saya nak tanya. Sekarang misalnya ini air kan, kita tak tahu. Ada kemungkinan kat factory misalnya setengah ni air mawar misalnya. Air mawar yang sudah hilang yang dirasa ni misalnya. Tapi kita tidak mengetahuinya, kita nak mengambil wuduk dengan ni. Adakah sah wuduk kita? Kalau kita semua tidak mengetahui dan kita balik kepada sifat yang tidak ada perubahan pada sifat. Yalah tawakal Allah, kita mengambil wuduk misalnya. Sah ke tidak wuduk kita? Tapi Allah mengetahui yang ini bukan yang ini air mutlak. Kita mengatakan sah ini wudu kita sebab Allah tidak akan membebankan kita dengan sesuatu yang bukan dalam kemampuan kita. Ini adalah satu kaedah yang penting dalam ilmu fikih supaya kita selamatkan diri kita daripada was-was. Sebab ada orang dia nak check, nak buat eksperimen, ini betul ke ini air mutlak. Dia pergi lab misalnya, dia nak tahu ini ada campuran dengan apa-apa jenis benda-benda yang menghilangkan ini orang ini akan was-was. Betul tak? Hidup dalam was-was. Semua dia nak cek. Kalau semua ini nak cek, habis. Tapi Islam mewajibkan kita cek ke tidak? Tidak. Islam suruh kita lihat kepada zahir, lihat kepada air ini, ada apa-apa masalah, tidak ada masalah, kita terus ini boleh minum dan kita boleh apa? Kita mengambil wuduk dan sebagainya. Sama juga dalam bab makanan bersama. Nampak tak? Kalau zaman sekarang lagi, kalau kita betul-betul kita nak check misalnya semua yakni makanan yakni to the atom, kita nak check nampak-nampak ni akhirnya apa jadi. Kita makan mungkin nasi dengan kicap. Nampak tak? Sebab dalam Islam ada perkara-perkara yang mana Islam mengajarkan kepada kita dimaafkan. Dan ada perkara-perkara yakni yang apa kita mengatakan, kita hanya menghukumkannya sebagai zahir sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memang mengetahui ini segala-galanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kita untuk melakukan perkara-perkara yang akan menyusahkan kita. Nampak tak? Jadi ini juga perkara yang kita harus memahami. Kita teruskan insya-Allah lagi sikit. Perubahan takdiri adalah seperti perubahan nyata. Jadi saya harap semua boleh faham insya-Allah. Ada siapa ada soalan? Tidak ada ya?
Andai kata jatuh di dalamnya air mawar yang tidak berbau. Ini seperti misal tadi saya mengatakan. Air mawar yang tidak berbau, maka ia dianggap berbeza dengan sifat-sifat air itu. Ini seperti mana kita mengatakan tadi, kalau sekiranya jatuh air mawar, maka kita melakukan anggapan. Ia dianggap, dia mengatakan. Yang ini maksudnya kita melakukan anggapan. Kalau sekiranya air mawar itu ada sifat. Ini yang dimaksudkan. Jadi saya dah terangkan apa yang dimaksudkan tadi. Ini semua apa yang disebutkan oleh penulis. Berdasarkan apa tadi saya menerangkan, kita melakukan anggapan. Kalau sekiranya anggapannya adalah dia boleh mengubahkan sifat, kita menghukumkan air tersebut hilang kemutlakan. Sekarang misalnya kita ada air baldi. Kita ada air baldi. Dan kita tahu air baldi ini ada satu air, satu gelas air mawar dan termasuk ke dalamnya. Tetapi dia, air mawar ini adalah air mawar yang jenis seperti mana kita mengatakan, dia tidak ada sifat. Kalau sekiranya kita melakukan anggapan, macam mana kita nak melakukan anggapan? Anggapan macam mana? Macam mana kita nak tahu sama ada air dalam baldi ini kita boleh menggunakan atau tidak? Ya? Yeah? Bukan. Sekarang kita tahu ada air mawar di dalamnya yang sudah hilang sifat. Dia dah campur ke dalam baldi. Macam mana kita nak melakukan anggapan ataupun takdir di sini? Kita nak melakukan estimation untuk kita menentukan air ini adalah air mutlak dan bukan air mukayyad. Kita balik kepada kalau sekiranya air mawar tadi yang dicampurkan itu ada sifat, yang dimaksudnya ada bau, ada rasa, ada warna, agak-agak dia boleh mengubahkan air baldi ini kita dah. Jadi kita kena lihat kepada berapa banyak air mawar yang dimasukkan ke dalam ni. Kalau sekiranya satu cawan air mawar dimasukkan ke dalam satu baldi, satu cawan air mawar yang ada sifat, boleh mengubahkan sifat air dalam baldi ataupun tidak boleh mengubahkan? Boleh mengubahkan kita? Ya. Tapi kita tahu air mawar ni macam mana ya? Air mawar ni semua. Saya boleh dekat Yaman dulu. Mana-mana majlis ada air mawar. Air mawar ni bukan yang aromatherapy yang itu, bukan ya. Itu satu titik kita masuk terus boleh buka sifat. Kalau kita membicarakan tentang air mawar yang apa tu, yang punya essence. Dia bukan itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kalau dekat Yaman, biasanya kalau majlis dia akan sprinkle ni air mawar. Saya dulu saya tak tahu, saya dapat culture shock saja. Sebab saya tengah duduk dalam majlis, datang satu orang dia tuang dekat muka saya begini. Kena saya terpanjat saya tu. Saya macam air apa ni? Macam rupanya ini air mawar. Tapi subhanallah, ini cara mereka dekat sana agak. Kalau kena orang kat sini terperanjat. Cuba bayangkan kita dengan duduk, satu orang datang, dia bawa macam apa? Dia macam teko, lepas itu dia panjang. Habis dekat ujungnya ada macam lubang-lubang kecil. Jadi dia just sprinkle, dia jalan. Cuba bayangkan orang semua tengah duduk kat bawah ni. Ah, semua kena air mawar macam hujan. Jadi nak tanah pun terpaksa dengan air mawar. Nampak? Ya? Ah, dia wangi tapi dia agak light lah. Dia bukan macam apa air mawar yang yang macam apa kita mengatakan macam bau kuat ke apa, tidak. Dia seperti air tetapi ada mawar di dalam. Astagfirullah, dia apa tu? Maaf ya, saya kadang-kadang mungkin kadang silap ya. Mestilah mawar ada mawar di dalamnya. Tapi maksudnya apa yang saya nak terangkan adalah dia adalah jenis yang air mawar yang tidak terlalu kuat. Jadi ini yang dimaksudkan dengan air mawar di sini. Sekarang macam mana kita nak tahu yang air mawar ini boleh mengubahkan air? Air mawar yang tidak ada sifat, kita takdirkan dia dengan sifat,
Dan kita lihat ada sama ada dia dapat mengubahkan kita. Kalau sekiranya satu cawan air mawar seperti ini, kalau sekiranya ada bau ni, ada rasa ni dan ada warna ni, adakah dia dapat mengubahkan air bali tadi? Kalau sekiranya kita takdirkan dia dapat mengubahkan air bali tadi, maka kita mengatakan ini bukan air mutlak. Tapi kalau sekiranya ada sedikit dan kita anggap yang dia tidak dapat mengubahkan sifat air, kalau sekiranya sifat yang wujud, maka tetap air tersebut adalah air mutlak. Ini yang kita maksudkan dengan melakukan anggapan. Boleh ya, insyaAllah ya. Maka dia mengatakan andai kata jatuh di dalamnya air mawar yang tidak berbau, maka ia dianggap. Ini ia dianggap maksudnya estimate ya. Ia diestimate. Berbeza dengan sifat itu. Yang ini kita meletakkan sifat kepada air mawar tadi. Kalau sekiranya dia ada sifat, maka sama ada dia dapat mengubahkan sifat air ataupun tidak mengubahkan sifat air. Tidaklah berpengaruh pada kesuciannya perubahan yang sedikit dan tidak menghilangkan nama air. Ini seperti mana kita mengatakan, kalau sekiranya perubahan yang sedikit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tadi saya memberikan misal air gelas, air mineral ini. Saya letak satu titik kopi ataupun 10 titik kopi lah letak. Sedikit dari kopi. Ini mungkin akan mengubahkan sedikit. Tetapi sedikit perubahan maksudnya mungkin warnanya, mungkin kalau kita lihat ada sedikit coklat-coklat. Ini tidak ada masalah. Kalau sedikit, dimaafkan. Tetap kita mengatakan dia adalah air mutlak. Sebab bila orang menanyakan kita, ini apa? Kita tetap mengatakan dia air. Kita tidak mengatakan air kopi. Sebab perubahannya adalah perubahan yang sedikit. Dia tidak menghilangkan nama air. Nampak tak? Dia tidak menghilangkan nama air. Sebab perubahannya adalah perubahan yang sedikit. Tetapi kalau perubahan yang banyak, yang menukar warnanya, ataupun rasanya, ataupun baunya, yang mana kita tidak mampu menamakannya sebagai air, kecuali kita mengatakan dia air kopi, maka ini adalah air yang hilang kemutlakannya. Wallahu a'lam bissawab. Ada siapa yang ada soalan? Ya. Yeah. Oh, okey okey. Ini ada soalan ni. Ye. Yeah. Kekurangan air. Sekarang kita ada tempat yang mana kurang air. Selepas itu, ada mixture, ada mixture. Maksudnya kita ada air sedikit dan selepas itu tercampur dengan sesuatu benda yang suci. Soalan pertama adalah adakah ia mengubahkan sifat air ke tidak? Kalau sekiranya ia tidak mengubahkan, tidak ada masalah. Boleh kita mengubahnya? Boleh? Sekarang misalnya kita ada air baldi. Kita ada air baldi. Sesuatu termasuk ke dalam air baldi. Misalnya gula termasuk ke dalam air. Ataupun apa tu? Garam termasuk ke dalam air. Ataupun kopi dan sebagainya. Ini benda yang suci. Kalau sekiranya dia tidak mengubahkan sifat air, tidak ada masalah. Kalau sekiranya dia tidak mengubahkan sifat air, ya, semut tidak ada masalah. Kita hanya keluarkan saja. Semut, lalat, kumbang ini semua dia tidak menajiskan air. Ada hadis berkenaan dengan lalat dalam Sahih Bukhari yang mana Nabi mengatakan, kalau sekiranya lalat terjatuh ke dalam minuman kamu, apa kita buat? Ada dua perkara. Pertama sekali Nabi mengatakan tenggelamkan dia. Cuba bayangkan air kopi ini, lalat termasuk ke dalam. Tapi ini kita nak berani. Lalat termasuk ke dalam. Lepas itu apa Nabi mengatakan, tenggelamkan ini lalat. Tenggelamkan, selepas itu buang lalat ini. Boleh minum ke tidak air selepas itu? Boleh minum, halal dan tayyiban. Tapi kalau orang Singapura, nak kena syarahkan sikit. Sama ada kita berani ke tak berani. Kalau orang Afrika, orang Timur Tengah, orang India dan sebagainya, tidak ada masalah yang mereka boleh minum. Mereka ambil lalat di tepi, mereka boleh minum. Tetapi kalau orang di Singapura, macam mana? Sebab kita tak biasa kan. Jadi sebahagian orang boleh minum, sebahagian orang yang rasa macam susah sikit lah. Tetapi air tersebut tetap suci. Walaupun lalat itu mati di dalam air. Nampak tak? Sebab Nabi mengatakan tenggelamkan dia. Bila kita tenggelamkan lalat mati kan,
Dan lalat apabila mati bangkai. Dan semua bangkai najis ke tidak najis? Bangkai lalat najis ke tidak najis? Mana tidak najis? Semua najis, ya? Semua bangkai najis. Kalau kita mengatakan tak ada najis, boleh makan, ya? Semua bangkai adalah, semua bangkai ini adalah najis. Jadi kalau sekiranya bangkai lalat itu terkena kepada air, dia tidak menajiskan air. Maka berdasarkan hadis ini, ulama kita mengkiaskan semua dengan semua jenis insek. Insek yang dimaksudkan di sini adalah seperti lalat. Binatang yang mana kalau kita sembelih badannya, air darahnya tidak mengalir. Jadi termasuk lalat, lipas, cicak, kumbang, apa lagi, semut. Semua jenis binatang-binatang yang kalau kita belah badannya, darahnya tidak mengalir. Ini semua kalau terjatuh dalam air, dimaafkan. Cicak pun sama. Tapi kalau cicak dalam masa dalam air, saya pun tak tahu macam mana. Habis air itu. Tumpah-tumpah je. Tapi air tersebut kita tetap mengatakan suci. Nampak tak? Air tersebut tetap kita mengatakan dia adalah air yang suci. Maka bangkai binatang seperti ini tidak menajiskan air. Tetapi bangkai binatang yang darahnya mengalir, dia menajiskan air. Tikus misalnya. Kalau ada tikus, jadi mati dalam air. Ini kita tak mengatakan, tak apalah, keluarkan tikus itu, tawakal kepada Allah. Ini tak boleh. Tikus bukan dia, tikus berbeza. Sebab tikus ini hukumnya, binatang yang kalau kita potong badannya, darah dia mengalir. Jadi binatang-binatang seperti ini, kalau terjatuh dalam air, dia menajiskan air. Jadi tikus jatuh ke dalam air baldi misalnya, dia menajiskan air baldi. Walaupun tidak ada perubahan pada air baldi misalnya. Tikus ini dia masuk dalam air, lepas itu dia lemas dalam air misalnya. Dia lemas ke dalam air. Lepas itu kita keluarkan tikus ini. Boleh tak kita mengambil wudu dengan air? Tidak boleh. Ini sudah menjadi air mutanajis. Walaupun kita mengatakan tidak ada perubahan pada sifat. Walaupun tidak ada perubahan pada sifat. Jadi kita tidak samakan tikus dengan lalat. Lalat boleh. Sebab lalat adalah jenis, kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan lalat. Boleh insyaAllah, ya? Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Dan kita baca doa penutup. Saya ingat insyaAllah minggu depan kita mulakan dengan kitab Risalah Qushairiyah. Walaupun jemaah tidak ada kitab, saya boleh baca daripada kitab saya. Tapi insyaAllah bila kitab sampai, lepas itu kita, apa pendapat jemaah semua? Boleh tak? Jadi minggu depan yang di mukaddimah kitab Risalah Qushairiyah. Sebab dalam mukaddimah banyak bahas tentang definisi tasawuf, apa itu ilmu tasawuf, apakah kaitan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Ini semua kita nak tahu dulu. Dan insyaAllah mungkin kita baca sedikit daripada mukaddimah penulis. Dan mukaddimah kitab Risalah Qushairiyah ini daripada mukaddimah yang sangat penting, yang bagi saya penting bagi tiap-tiap orang Islam, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang membaca ini, mukaddimah ini. Sebab Imam Qushairi dalam mukaddimah ini dia ada menyebut beberapa perkara yang bersangkut paut dengan ilmu tasawuf. Dan Imam Qushairi ini dia wujud sebelum Imam Ghazali. Dia wujud dari sebelum Al-Imam Ghazali, selepas ini Imam Syafi'i. Jadi kitab ini kitab lama, ya. Lebih daripada 1000 tahun kitab ini. Dan ulama-ulama kita mewasiatkan kita mempelajari kitab ini. Itu sebab insya-Allah taala saya fikir adalah baik kita mengadakan bacaan kitab Risalah Qushairiyah. InsyaAllah, ya. Jadi minggu depan insyaAllah, kalau saya dapat kitabnya, saya akan bawa kitab. Kalau saya dapat kitab, itulah saya mungkin anggaran. Mungkin saya beli 20. Sebab yang